Hai guys, selamat datang di channel Tips Ibu Hamil. Kali ini channel kami akan membahas tentang 4 cara menghilangkan jerawat saat hamil muda. Ibu hamil tentu ingin berpenampilan cantik dan menarik selama kehamilan, kan? Sudah banyak cara menghilangkan jerawat saat hamil muda yang sudah diterapkan, akan tetapi tidak memberikan hasil yang baik. Ditakutkan langkah mengatasi jerawat itu tidak aman bagi kesehatan diri dan janin. Jika ibu mengandung sekarang karena jerawat di wajah, maka jangan bingung dan sedih. Karena pada umumnya, wanita hamil itu mengalami jerawat karena perubahan hormonal akibat masa kehamilan, di mana hal itu menjadikan kulit lebih sensitif dibandingkan masa sebelumnya. Setiap ibu hamil muda akan mendapati perubahan pada fisik dan hormonal mereka, dan kulit wajah termasuk di dalamnya, sehingga membuat kulit lebih sensitif yang belum pernah dirasakan ibu hamil sebelumnya. Sehingga jika kulit iritasi sedikit saja dapat menyebabkan kerusakan. Penyebab ibu hamil muda gampang berjerawat yang bermunculan di wajah ibu mengandung bisa jadi disebabkan oleh faktor hormonal. Masa mengandung bisa mempermudah tumbuhnya jerawat dibandingkan masa sebelumnya, atau jerawat telah ada semakin parah dan bertambah banyak. Namun, ada beberapa ibu mengandung yang biasanya jerawat pra kehamilan kemudian tidak jerawatan pada masa kehamilan. Itulah pengaruh hormonal yang bisa berdampak positif dan negatif pada kasus jerawat ini. Eits, sebelum kita lanjut pada pembahasan, silahkan klik subscribe dan like supaya Anda tahu video-video bermanfaat lainnya ya. Silahkan. Oke. Number 1. Konsumsi vitamin B6 sesuai dosis. Vitamin B6 atau pyridoxine dapat meningkatkan sistem imun tubuh dan produktivitas antibodi. Vitamin B6 dapat menjaga metabolisme asam lemak, gula, dan protein. Oleh karena itu, konsumsi vitamin B6 bisa mencegah dan menyembuhkan jerawat. Namun, konsumsi vitamin B6 tidak harus dari obat kimia dalam tablet, tetapi dengan makanan alami semisal daging, telur, ikan, biji-bijian, pisang, dan susu. Number 2. Ibu hamil harus rajin membersihkan wajah. Aktivitas cuci muka adalah cara menghilangkan jerawat saat ibu hamil muda untuk mendapatkan kebersihan kulit wajah dan tubuh supaya mempunyai kulit bebas minyak. Gunakan sabun wajah yang aman dan lembut serta tak ada oil free male cleanser. Disarankan ibu hamil membasuh muka dengan air hangat kemudian usap dengan handuk yang lembut dan sempurnakan dengan pelembab wajah yang tidak ada oil free moisturizer. Number 3. Jangan sering menyentuh jerawat atau muka. Tangan kita kadang penuh dengan bakteri dan kuman yang menjadi penyebab jerawat, sehingga cobalah jangan menyentuh wajah dengan tangan sering-sering, apalagi dalam kondisi berjerawat. Inilah cara mengatasi jerawat saat hamil muda yang paling mudah tetapi terkadang sulit dipraktikkan. Benar bukan?
Olahraga ringan rutin. Ibu hamil muda membutuhkan sirkulasi aliran darah yang normal dan lancar pada seluruh bagian tubuh dan khususnya pada kulit, maka berolahraga ringan secara rutin menjadi kulit sehat secara alami. Nah, seperti itulah 4 cara menghilangkan jerawat saat hamil muda yang dapat diterapkan sendiri di rumah ya moms. Selamat mempraktekkan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like demi kemajuan channel kami ya. Cukup sekian dan terima kasih. Dah.